Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Di episode kali ini ada sebuah PS2 dengan permasalahan atau error ya di bagian slot memory card-nya itu tidak bisa baca. Untuk slot stick 2 juga tidak bisa baca. Kita akan coba pakai memory ini. There is no memory card. Kita coba. Ini masih belum terbaca. Kita coba yes dulu. Kita coba di bagian save-nya. Tidak membaca memory card. Kita coba slot 2 nya juga tidak membaca memory card ya. Untuk stick nya karena masih ada stick 1 saja. Oke, kita akan coba buka RPS nya kita akan cek untuk kerusakannya di bagian port sticknya dan port memory card ini. Ya, kali ini saya pesan stick lagi ya, stick PS2 yang mungkin stick ini jarang orang beli karena dia adalah stick PS2 wireless atau stick PS2 yang pakai bluetooth ya dan tanpa kabel. Kalau PS3 memang didesain untuk bluetooth dan bisa pakai kabel, kalau yang ini memang khusus untuk stick bluetooth PS2 ya. Kita akan unboxing dulu. Ini saya beli dari Surabaya supaya paketannya cepat sampai di wilayah saya, Jawa Timur ya. Oke, untuk packingnya hanya kardus, dia nggak dikasih bubble wrap, jadi boxnya penyok-penyok. Yang tentunya saya pesan yang pakai box ya. Jadi kalaupun penyok, dia penyok di bagian apa ya, dusnya. Oke, saya beli warna merah. Ini promo ya. Harganya 2 kali stick TW, PS2 TW yang kabel. Oke, dan dia masih pakai baterai triple A 2 buah ya. Nanti kita akan coba di PS2. Kalau stick ini dia pakai PS2 slim maupun fat bisa ya. Jadi dia pakai receiver bluetoothnya seperti ini. Kalau dulu di PS2 Fat saya yang seri 3 yang saya modif dengan tambahan kipas RGB untuk modul ini atau apa ya, receiver ini saya taruh di dalam casing ya. Jadi hanya saya perlihatkan lampu LED-nya saja untuk koneksi ke stick-nya. Nanti kita akan lanjutkan kembali videonya untuk tes sticknya ya. Ini saya sambil mengerjakan yang lain, jadi kita akan lanjutkan nanti untuk sticknya. Saya sudah coba untuk bongkar PS-nya dan untuk kabel flexi sticknya ini sepertinya rusak. Kondisinya memang sudah lama ya, mungkin PS-nya jadi ini rusak ya teman-teman. Kita akan coba ganti dengan spare partnya, kabel flexinya. Jadi saya akan pasang dulu, nanti kita akan tes lagi PS-nya.
benerin PS. Boleh. Masih belum terbaca. Oh, slot 2 bisa ya. Jadi ternyata slot 1 nggak bisa. Oke, slot 2 nya bisa. Kita coba slot 1. Satunya enggak bisa. Oh, jadi nggak bisa terlalu menekan.
Untuk salah satunya memang rusak ya. Kemungkinan untuk bagian apa ini namanya? Bagian slot sticknya yang rusak ya. Tapi kalau kabelnya memang kemungkinan juga rusak karena tadi teman-teman lihat kabelnya, kabel flexnya apa ya, seperti mengelupas. Sekarang kita akan coba untuk slot 2, stick slot 2 nya. Pakai stick wireless. Pakai stick wireless. Kita pasangkan dulu baterainya. So, ini akan saya copot saja ya, biar gampang. Ini untuk stick slot 2 nya bisa. Jadi stick slot 1 nya kita coba stick bluetooth nya mana ya baterainya. Baterainya mana? Tadi saya siapkan di mana ya baterainya? Sebentar ya teman-teman, mohon maaf agak lama. Karena ini tadi ngerjakannya juga lumayan mendadak ya, jadi buru-buru juga mengejar waktu dan servisan yang lain. Baterainya pakai triple A, 2 buah. Karena ini masih baru jadi wah susah untuk masangnya. Oke. Kita pasang receivernya dan dia akan mencari koneksi bluetooth dari stick. Kita aktifkan dulu dan dia sudah terhubung ya. Jadi untuk permasalahannya itu yang pertama karena kabel flexnya dan juga untuk apa ini namanya bagian slot sticknya yang memori satu ini rusak ya, atau mungkin ini karena kotor, nanti akan saya coba bersihkan. Tetapi secara umum ini sudah bisa dipakai walaupun pakai memori slot 2. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.